Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Ahmad Fidaz Mahmud, Estet Saudagar Hartanah. Apa yang saya ingin kongsikan hari ini ialah sebagai pemilik hartanah, kita harus melakukan market analysis, iaitu membuat kajian mengenai keadaan market sekarang. Maksudnya, pertama sekali, market segi target market kita. Siapakah rumah, jenis manakah? Kerana sebagai pemilik hartanah ni, kita ada tiga kategori yang biasa kita boleh jual lah. Rumah dari segi rumah subsale kita boleh jual, ataupun rumah under construction kita boleh jual, ataupun rumah lelong juga kita boleh jual. Jadi kita nak fokus yang mana? Nak fokus pada lelong, nak fokus pada subsale, nak fokus pada rumah under construction. Biasanya sebagai pemilik hartanah, kita sering fokus kepada rumah-rumah under construction, ataupun kebanyakan mereka lebih suka fokus kepada rumah subsale. Jadi kalau kita dah fokus pada satu-satu rumah tu, kita mesti range harga pula berapa. Kebanyakan region-region hartanah ni mereka sering underestimate ataupun mana rendah dengan kemampuan-kemampuan mereka. Sebab mungkin setengah-setengah pemilik hartanah baru yang saya dapati, mereka sering fokus pada rumah yang below RM300,000 ataupun below bawah daripada RM500,000. Sedangkan mempuk mereka ini mempunyai kemampuan untuk menjual rumah yang bernilai mungkin lebih daripada RM1,000,000. Jadi ini mungkin kerana mereka baru dalam industri dan maklumat-maklumat yang mereka ada belum mencukupi untuk mereka fokus ataupun fokus pada rumah yang bernilai tinggi. Jadi pada pandangan saya, mereka harus tahu segmen mereka. Jika ingin mereka fokus bawah RM500,000, mereka juga harus membuat demographic analysis. Maksudnya, jika rumah RM500,000, siapakah yang akan beli rumah RM500,000? Mesti kita tahu adakah orang yang berpendapatan isi rumah RM5,000 ke bawah ataupun pendapatan RM10,000 ke bawah. Nah, jadi jika mereka juga, kalau jika pendapatan RM5,000 ke bawah, adakah mereka beli rumah kerana mereka ingin membuat pelaburan ataupun mereka ingin duduk sendiri berbanding dengan orang pendapatan RM10,000 ke bawah? Adakah mereka ini rumah pertama mereka, rumah kedua mereka, dan berapa pula dia mereka ni punya range umur? Kita mesti tahu juga ada bawah 30-an. Range bawah 30-an, mereka ni suka fokus pada rumah-rumah jenis apa? Apartment ataupun rumah-rumah yang SMED ataupun rumah yang high-res, rumah bertingkat. Jadi ini maklumat-maklumat penting yang perlu ada kepada seorang pemilik hartanah. Sebagai pemilik hartanah juga, kita mesti tahu target market size. Kita mesti tahu keadaan ekonomi semasa sekarang ini, apakah kesan kepada pembeli-pembeli hartanah. Jadi seperti saya dapati dalam tahun 2015, jadi kita sering katakan ia merupakan buyer market, di mana penawaran rumah di pasaran melebihi daripada permintaan rumah. Jadi apakah impak kepada pemilik hartanah? Adakah kita masih mampu menjual rumah 5 biji, 10 biji setiap bulan? Jadi ini maklumat-maklumat penting yang perlu ada kepada seluruh pemilik hartanah. Dan juga apakah daripada segi untuk mendapatkan pinjaman? Ini rungkutan-rungkutan yang sering saya terima pemilik hartanah di bawah tim saya sering mengadu bahawa sekarang ini agak sukar untuk mendapatkan pinjaman. Adakah kesukaran itu disebabkan oleh bank mengetatkan polisi ataupun si perunding hartanah itu sendiri tidak tahu apakah kriteria, apakah maklumat-maklumat yang diperlukan oleh pihak bank, ataupun senang kita cakap financial profile. Bagaimana kita ingin membantu pihak pembeli ingin membina financial profile mereka apabila mereka submit permohonan mereka di pihak bank, bank dapati mereka layak untuk membuat pinjaman. Dan perkara yang paling penting juga sebagai pemilik hartanah, dan untuk membuat market analysis, mereka mesti tahu competitor ataupun kita kata competitor analysis. Siapakah pesaing-pesaing mereka di pasaran? Kerana di pasaran ini kita mempunyai ramai yang kata agent-agent. Contohnya saya sering fokus pada area-area Shah Alam, for example. Banyak agent-agent di Shah Alam. Apakah kelebihan saya berbanding agent lain? Dan siapakah mereka ini di pasaran? Adakah berapa banyak agensi-agensi yang ada di Shah Alam? Adakah wujud agensi agent-agent haram lagi dalam keadaan yang pihak board ataupun lembaga sedang yang mengetatkan untuk memperolehi rent atau real estate negotiator tax? Jadi ini maklumat-maklumat penting sebagai pemilik hartanah. Kita jangan leka, kita harus fokus pada matlamat kita. Kita ada membuat market analysis supaya kita lebih tahu dan lebih jelas matlamat kita, dan senang kita untuk adjust jika kita gagal untuk mencapai matlamat-matlamat kita.
InsyaAllah, saya Ahmad Fidaz Mahmud, hashtag Saudagar Hartanah. Sekarang saya ada di UBC, University Columbia, University British Columbia. InsyaAllah dalam perjalanan pulang ke rumah. Okay, InsyaAllah saya akan kongsikan tip akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtag Saudagar Hartanah. In 0.1 miles, turn left on Toronto Avenue, then turn left.